Hai guys, dan selamat datang. Jika beberapa minggu lepas Xiaomi telah melancarkan Xiaomi Mi 9, hari ini Xiaomi melancarkan peranti yang lebih kompak di bawah nama Mi 9 SE. Jika saiz menjadi keutamaan, ada baiknya anda lihat dahulu video ini. Bercakap mengenai saiz, Xiaomi Mi 9 SE didatangkan bersama skrin 5.97 inci bertakuk kecil dipanggil dot drop. Jika dilihat beberapa tahun lepas, saiz ini tidaklah begitu kompak. Tetapi masa sememangnya berubah dengan cepat, anda akan rasa selesa apabila memegang saiz sepertinya. Namun masih suka untuk mencapai ke setiap sisi skrin di bahagian atas. Resolusi yang ditawarkan pula adalah Full HD Plus dengan panel sejenis AMOLED Samsung. Ada beberapa kelebihan juga selain mendapat hitam yang lebih dalam pada skrin. Bergerak kerekaan yang ditawarkan pula, menggunakan kaca belakang yang flat warna biru berkilat akan memberi keluar yang sangat agresif bagi saya. Anda turut boleh jadikannya sebagai cermin kedua kerana tidak mempunyai lengkung seperti Xiaomi Mi 9. Ia turut mempunyai logo Xiaomi dan tri-camera belakang disusun secara menegak kemas di pandangan mata. Melihat port sambungan yang disertakan di sini, jika anda menjangkakan ia mempunyai 3.5mm bici audio, sayang sekali variasi ini juga masih tidak dilengkapinya. Walau bagaimanapun, ia didatangkan bersama port sambungan USB-C, menyokong pengecasan pantas sehingga 18W, mono speaker, di sisi kanan terdapat butang kuasa dan juga butang arah suara. Xiaomi Mi 9 SE didatangkan bersama chip pemprosesan Snapdragon 712 terbaru dengan teknologi 10nm. RAM sebesar 6GB dan storan dalaman pula mencapai sehingga 128GB. Sayang sekali sama seperti abangnya, masih tidak menyokong storan luaran seperti kad microSD. Spesifikasi ini meletakkan Xiaomi Mi 9 SE ke kategori kelas pertengahan. Sistem operasi yang digunakan di sini adalah MIUI 10 berasaskan Android 9 Pie. Sebuah perisian yang sudah ditambah baik dapat digunakan dengan lancar pertama kali digunakan dan nampaknya berfungsi dengan baik bersama chip pemprosesan kelas pertengahan ini. Tidak kurang juga di bahagian kamera yang menyertakan 3 kamera belakang dengan keupayaan sensor 48, 13 dan 8 megapiksel. Ia juga mampu merakam video pada resolusi setinggi 4K 30fps tetapi tidak mempunyai sistem penstabilan imej secara optikal. Di bahagian hadapan pula atau lebih tepat dipanggil dot drop, menyertakan 20 megapiksel untuk mereka yang sukakan pengambilan selfoto yang lebih elok. Oleh kerana peranti ini dikatakan sebuah kategori yang kompak dengan saiz skrin yang ditawarkan, ada beberapa kelemahannya juga seperti jumlah bateri yang diberikan adalah sebanyak 3,070 mAh sahaja. Jika dilihat kembali, bateri ini mempunyai kerja yang lebih kurang berbanding Xiaomi Mi 9 yang mempunyai skrin yang besar dan fungsi yang lebih penuh. Selain tidak menyokong pengecasan tanpa wayar, ada kebaikannya juga. Ia turut didatangkan bersama AMOLED screen, dengan itu hadir bersama pengimbas cat jari di bawah skrin, menampakkan ia lebih moden, menyokong pengecasan pantas 18W, chip pemprosesan terbaru untuk kelas pertengahan, IR Blaster, NFC dan kualiti yang lebih kemas atau cantik. Xiaomi Mi 9 SE ini dijual pada harga RM1,299 untuk versi 6GB RAM, 64GB storan, manakala 6GB RAM, 128GB storan pada harga RM1,499 dengan pilihan warna Piano Black dan Ocean Blue. Kesemua peranti ini akan dijual bermula 4 Jun 2019 ini. Jadi itu adalah pandangan pertama untuk peranti Xiaomi Mi 9 SE. Macam biasa guys, tinggalkan like dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video seterusnya.